Setelah dicari selama 3 hari, jasad Anton, 48 tahun, nelayan asal Desa Barasangka, Konawe Utara, ditemukan oleh tim Basarnas Sabtu pagi. Anton dilaporkan hilang di laut usai perahunya dihantam ombak dan tenggelam saat perjalanan pulang mencari ikan. Rekan Anton sempat mencari keberadaan korban tetapi tidak membuahkan hasil. Jasad Anton ditemukan dengan kondisi membusuk kurang lebih sekitar 3 km dari lokasi kejadian awal. Pada hari ini, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, korban berhasil diketemukan oleh tim SAR gabungan pada posisi lebih kurang 3 nautical mile arah tenggara dari LKK, yaitu di sekitar Tanjung Taipah. Dan korban sendiri dibawa kemana, Pak? Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke keluarga korban dan diserah terimakan langsung kepada keluarga korban. Usai ditemukan, jasad Anton kemudian dievakuasi dan langsung diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan dari Konawe Utara.